dua kali kiri, dua kali kanan. Ya, selanjutnya. Oke. Nah, sekarang tetesannya masukin, teteskan di mata. Ini satu tetes, kanan satu tetes. Satu tetes, satu tetes ya. Begitu tetes, langsung pejamkan mata ya. Nah. Oke sudah. Nah, nanti 10 menit telepon saya lagi ya. Nah. Oke. Ya. Di timer aja. Nah. Ya. Nah. Ya. Tadi itu pengobatan online dengan pasien yang di Malaysia. Ya. Cuman dia orang Indonesia tapi tinggalnya di Malaysia. Ya. Jadi nanti kita lihat hasilnya dalam 30 menit. Ya. Nah. Jadi sudah mulai ada perbaikan, kloternya sudah mulai berkurang gitu. Ini baru 10 menit pertama ya. Jadi ini minum, diminum lagi minumnya. Sisakan seperempat, ya, sisakan seperempat. Ya. Nah, terus tetes lagi yang kedua. Kayak tadi kiri satu tetes, kanan satu tetes. Ya. Tidak usah spray lagi, langsung tetes saja seperti tadi, ya. Satu tetes ya tadi, ya. Oke, pejamkan mata 10 menit ya. Oke, nanti 10 menit telepon lagi, ya. Ya, ini tadi pengobatan online tetesan kedua dengan pasien yang ada di Malaysia, ya. Oke, Bapak Ibu ikutin terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ya, sudah? Sudah? Oke, sekarang apa yang dirasakan? Nah, tetesan ketiga ini. Kloternya agak pudar sih. Kloternya agak pudar. Ya, oke, terus apa lagi? Ada nyaman aja di mata. Di mata lebih nyaman. Oke. Ada perubahan. Ada perubahan ya. Terbukti dalam 30 menit sudah ada perubahan ya. Ya. Jadi macam ini. Macam serup. Kan saya udah nggak pakai obat. Ya. Dari dokter itu. Ya. Jadi mungkin tekanan mata itu naik. Oh, tekanan pada mata, glukomanya itu ya. Terasa agak. Sekarang sudah enggak nyut-nyut gitu ya, kayak kalau bahasa Jawanya kayak cekot-cekot gitu ya. Iya. Masnya dari Medan ya, cuman kerja di Malaysia ya. Iya. Untuk kerjanya sebagai apa Mas di sana? Oke. Jadi gini, kalau untuk floaternya sendiri ya. Ya. Kalau untuk floaternya sendiri itu sebetulnya untuk angkat-angkatnya dikurangi Mas kalau bisa, karena ya ini mengangkut pekerjaan ya, apalagi kalau bisa dibilang kerjanya di bangunan, sebisa mungkin untuk angkat-angkatnya jangan terlalu berat ya. Mungkin contoh nih, Masnya biasa angkat semen itu langsung dua sak, angkat satu sak aja dulu. Jadi diperingan lah, karena itu akan berpengaruh sama otot mata juga. Ya, setidaknya nanti, ya. Nanti 3 hari lagi ya, Master. Ya, 3 hari lagi baru ditetes. Untuk hari-harinya tinggal lanjutkan sama minum aja, sama spray. Ya, karena Masnya kan di Malaysia, jadi Satsukinya kan kalau kita kirim kan ongkos kirimnya mahal. Makanya kita bantu pakai 2 tetes itu untuk setiap kali minum. Nah itu juga setiap kali tetes mata dibantu minum pakai tetesan ini ya. Ya, juga sebenarnya pagi perlu Mas, pagi kasih 2 tetes untuk minum sebelum aktivitas. Terus si spraynya itu kiri 2 kali, kanan 2 kali, pejam 1 menit, setelah itu buka mata,
sebelah lagi kiri 2 kali, kanan 2 kali, terhitung cuma 1 itu. Sehari lakukan lebih dari 6 kali. Iya. Ya, saat-saat kerja, istirahat gitu sebelah lagi gitu. Oke, jadi walaupun pengobatan secara online ini jadi terbukti juga dalam 30 menit sudah ada perubahan, betul ya? Iya, betul. Oke. Jadi tinggal lakukan rutin, 3 hari lagi tetes lagi ya. Sama seperti tadi. Untuk awal-awal kalau belum terlalu bisa, telepon aja, nanti kita bimbing lagi seperti ini. Nah, nanti kalau sudah bisa tinggal lakukan sendiri. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Untuk saat ini cukup dulu. Cukup ya. Jadi walaupun jauh di Malaysia sama di Indonesia, Surabaya, terbukti sudah ada perubahan ya? Ya, betul. Ya, oke. Kalau tidak nyaman di mata, spray aja, Master. Spraynya itu boleh lebih dari 6 kali kok. Iya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi sebelum ini kan kami pakai obat farmasi gitu kan. Itu sekarang dikombinasikan atau ditinggalkan? Dibuang semua obatnya. Ya. Jadi logikanya gini, pakai obat itu sudah berapa lama? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Hasilnya bagaimana? Ya, makin beginilah hasilnya. Makin berkurang kondisi, ya toh? Jadi itu malah bikin ketergantungan, malah bikin memperparah, dibuang aja semua. Ya. Istilahnya 2 tahun kondisinya tambah menurun, betul? Ya, Sekarang cuman 30 menit di Master Lim, walaupun online seperti ini, sudah merasa nyaman, sudah ada perubahan langsung, betul? Ya, betul. Berarti yang bagus teruskan, yang jelek tinggalkan, buang semua itu, ya? Oke. Okay. Iya, ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke, 3 hari lagi boleh call lagi. Nanti kita bimbing lagi. Oke. Ya, oke. Okay. Ya, malam. Siap. Ya, sama-sama. Ya. Oke, malam. Malam. Ya, jadi itu tadi kita pengobatan online dengan pasien yang ada di Malaysia. Sebenarnya orang Medan, cuman bekerjanya di Malaysia. Jadi walaupun Anda di mana saja, Master Lim ada di mana saja, ya, pengobatan itu bisa dilakukan secara online, asal dengan catatan punya medianya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau ingin berobat, walaupun jauh di luar negeri pun sekalian, tidak akan menghalangi untuk berobat, ya, tetap bisa pengobatan dilakukan dan terbukti dalam 30 menit dipastikan sudah ada perubahan. Ya, sampaikan ini ke saudara, teman, keluarga yang membutuhkan. Atau barangkali Bapak Ibu sendiri membutuhkan pengobatan Master Lim, langsung aja hubungi Master Lim di 0812 599 599 33. Saya ulangi, 0812 599 599 33. Salam sehat selalu.